Kemudian dari situ dimunculkan indikator namanya. Indikator penguatan moderasi beragama ada empat. Orang dianggap moderat, orang beragama dianggap moderat, apabila satu, dia beragama tetapi dia memiliki konsensus terhadap, memiliki apa namanya kesepakatan atau menjaga konsensus kebangsaan. Saya beragama Islam, tapi saya tidak mau mengutip-utip konsensus yang sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa ini apa? NKRI, Pancasila, Bhinneka, dan Undang-Undang Dasar. Itu ciri salah satu indikator orang moderat. Kalau ada orang beragama dan menolak konsensus, maka itu dianggap tidak moderat. Itu salah satu ciri. Jadi konsensus kebangsaan, selaras. Yang kedua, indikator orang beragama moderat itu adalah toleran. Toleransi itu sebenarnya bukan hanya menghargai perbedaan. Saya berbeda dengan bapak atau ibu yang beragama lain, sudah cukup saya hargai sebagai umatnya. Bukan hanya itu. Toleransi beragama di dalam penguatan moderasi beragama, menghargai perbedaan dan mau bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan diri. Kalau tidak cukup hanya menghargai tapi dia menolak bekerja sama, itu dianggap tidak benar. Ini yang kedua, indikator yang kedua. Yang ketiga, orang beragama dan tidak melakukan kekerasan atas nama agama. Itu orang moderat. Semua agama tidak mengajarkan kekerasan. Maka apabila ada orang yang menggunakan kekerasan dalam menjalankan agamanya, artinya dia orang tidak moderat. Yang terakhir, moderasi beragama indikatornya adalah menghargai tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Tadi itu apa pidato Presiden Republik Indonesia pertama. Karena saya mendengarkan potongannya saja sebenarnya. Kalau beragama Islam, jadilah orang Islam Indonesia. Jangan jadi Islam Arab. Kalau beragama Hindu, jadilah orang Hindu Indonesia. Nusantara sebenarnya. Jangan menjadi orang Hindu India. Kalau beragama Kristen, jadilah orang Kristen Indonesia. Semua disebutkan. Kenapa? Karena Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang berbeda dengan apa yang ada di Indonesia.